Pemirsa, kembali lagi bersama saya Bribda Putu Ekarini Antari dalam segmen Breaking News. Pagi ini kami sedang berada di IT Center Lemdiklat Polri, di mana sedang berlangsung pembukaan Dikbang Space, desentralisasi Harkam Tipmas Gelombang 1, dan pelatihan manajemen operasional Polsek tahun anggaran 2021, yang dipimpin langsung oleh Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Profesor Dr. Haji Riku Amelsa Daniel MSI. Acara ini dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Wakil Lemdiklat Polri, para Karo Lemdiklat Polri, dan para Kabag Lemdiklat Polri, serta para Serdik Dikbang Spes. Dalam arahannya, Kalemdiklat menyatakan ingin kembali merefresh maksud dan tujuan mengadakan pendidikan ini. Tujuan utama Kalemdiklat Polri adalah untuk meningkatkan kualitas kemampuan daripada anggota Polri, sehingga mampu melakukan pemeliharaan Kamtibmas yang kondusif, melalui pemberian yang terbaik kepada masyarakat dengan melalui fungsi-fungsi operasional kepolisian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri. Demikian breaking news hari ini. Saya Bribda Putu Ekarani Antari dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri.